kodam monyet. Ayo kodam monyet. Kita dapat sarang lagi mas bro. Yuk cakcil. Tuh si kecil lagi manjat. Ini dia. Cakcil. Oke teman-teman, hari ini kita mau mencari sarang burung lagi bersama si bocil ini. Oke mas bro, kita lanjut cari sarang burung lagi. Oke, kita mau mencari sarang burung untuk kita pantau. Jika kita dapat sarang dan ada anakannya, kita pantau sampai benar-benar anakannya terbang mas bro. Karena apa ya, kalau nggak kita pantau pasti sudah diambil dan mungkin indukannya pun kena pikat. Biasanya itu yang sering terjadi, itu kena pikat terus anakannya mati di sarang mas bro. Karena jujur saja di sini sudah sangat rusak, nggak ada yang bisa mengendalikan hama ulat, padahal peranan burung itu sangat penting dalam membantu petani. Tapi karena kurangnya edukasi jadi ya begitulah, mungkin ekonomi lah ya, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi orang-orang jadikan apa pekerjaan, mencari burung itu jadikan pekerjaan. Alhasil burung pun punah mas bro. Jadi rencana kita yaitu mengembalikan ekosistem yang dulu, burung-burung yang kita yang sudah punah di sini. Kita mau mencoba rilis beberapa ekor nantinya dan kita pantau setiap hari mas bro, agar nggak ada pemikat liar mas bro. Oke, ikuti terus keseruannya dalam berpetualang mencari burung mas bro. Oke, ini kita mendapatkan sarang pertama kita. Kayaknya sarang burung kutilang ini mas bro. Coba cek cil. Ciup. Ciup bay. Kosong kah? Kosong. Kosong mas bro. Oke, kita lanjut cari lagi. Mungkin baru dibangun atau sudah terbang, kurang jelas soalnya kita nggak bawa kamera yang panjang, karena yang panjang buat kerja mas bro. Jadi kita menggunakan HP mas bro. Oke, kita lanjut lagi naik ke atas mas bro. Kita masuk hutan. Itu ada burung mas bro. Oh, itu burung pelanduk semak. Coba cek, siapa tahu ada sarangnya. Ada gak cil? Aduh, jatuh mas bro. Coba kita cek dulu mas bro, siapa tahu ada sarangnya. Over exposure. Kita coba cari, siapa tahu ada sarangnya. Ternyata tidak ada. Siong. Ada gak cil? Sepertinya nggak ada mas bro, karena induknya tidak marah. Biasanya kalau ada sarangnya itu induknya pasti berisik. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Oke, kita mendapatkan sarang ini mas bro. Sarang bajing ini mas bro. Cek cicil. Ayo kita cek. Di yuk bro. Gerakin pohonnya. Coba cek cil. Ini sarang bajing ya mas bro. Kosong mas bro. Kosong? Kosong. Kosong mas bro. Tadi pergerakan. Oke, kita lanjut lagi cil. Itu depan ada sarang mas bro. Kita menemukan sarang lagi. Ayo cek cil. Oke. Maju dulu ke depan. Oke, kita mau cek dulu mas bro. Sarangnya pendek sekali. Terbang. Burung pipit mas bro. Cek cil. Coba cek.
si Bosil manjat. Ayo, cek Cil. Gak ada isinya, Mas Bro. Ada lah. Temek. Bikin sarang kalinya. Pegang, pegang, pegang. Oke, oke. Ini Mas Bro, kalau zaman dulu ini, kalau ada kubu kayak gini, ini ada lubang bambunya seperti ini, pasti buat sarang burung belatik batu ini. Tapi karena sekarang sudah nggak ada Mas Bro, sudah punah, jadi sudah nggak ada ini, nggak ada penghuninya. Dulu mah tiap ada kubu pasti ada sarang belatik batu Mas Bro. Oke, kita istirahat dulu di sini Mas Bro. Capek Mas, karena sudah zuhur ya. Nanti kita pulang lewat kawah sambil mencari lagi kalau habis azan Mas Bro. Ini kita mau metik jambu dulu ini Mas Bro. Ada ularnya Mas Bro. Hah? Mana? Mana? Ulat bulu. Oh enggak apa-apa, aman. Ayo Cil. Aman dia. Yo. Kodam monyet. Ayo kodam monyet. Nyangkut Mas Bro. Lanjut deh. Bang-bangnya dengan padang. Padahal kayak gini doang Cil. Nih cara metiknya Cil. Cil, hey. Nih. Iya. Lompat. Ini padahal kayak gini doang Mas Bro. Nih buat Cil. Kita kerjain Mas Bro. Nih. Yo. Mantap, aduh. Dua Cil. Luar biasa perjuangan ini Mas Bro. Itu buat Cil sampai kelelahan Mas Bro. Gila. Capeknya, minta ampun. Karena medannya aduh jatuh, medannya emang benar-benar mantap. Gak apa-apa, perjuangan aja. Jatuh ya Cil. Buat Cil jatuh Mas Bro. Ini biasanya di pohon bambu burung cikrak atau enggak keledekan Mas Bro. Coba kita lihat-lihat dulu Mas Bro, enggak ada sepertinya. Oke lanjut. Oke masuk belantara lagi kita. Ini Bellingham pindah profesi. Mantap. Kita dapat sarang lagi Mas Bro. Yuk cek Cil. Tuh si Bocil lagi manjat. Ini dia. Cek Cil. Di sini apa enggak? Udah kosong kah? Kosong lagi Mas Bro. Oke lanjut. Oke kita mau pulang dulu Mas Bro. Belum pulang, ini si Bocil mau mainan prosotan dulu. Sini Cil, kiri kiri kiri. Nah situ.
Ini buah cil malah mainan ini, Mas Bro. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.